Raffi Ahmad tak berkutik saat diciduk. Hotman Paris bongkar pencucian uang Rafael Alun. Benarkah? Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Nama Raffi Ahmad terseret dalam kasus pencucian uang Rafael Alun. Belakangan, beredar kabar bahwa Raffi Ahmad telah diciduk dan Hotman Paris membongkar kasus tersebut. Kabar ini dibagikan oleh salah satu pengguna akun YouTube dengan mengunggah video yang berjudul Raffi Ahmad tak berkutik saat diciduk. Hotman Paris bongkar pencucian uang Rafael Alun. Pada thumbnail terdapat potret Raffi Ahmad mengenakan seragam orange dan dikerubungi oleh banyak orang serta wartawan. Tak hanya itu, tampak Hotman Paris memegang kertas seolah menunjukkan bukti dan Nagita Slavina yang menangis karena suaminya ditangkap. Narasi dalam thumbnail juga memiliki keterangan yang serupa. Video itu hingga kini telah ditonton sebanyak lebih dari 1.400 penayangan. Namun, benarkah Raffi Ahmad ditangkap karena terlibat dalam kasus pencucian uang? Setelah menonton video berdurasi 4 menit 51 detik tersebut, tidak ada pernyataan atau bukti valid yang menyatakan bahwa Raffi Ahmad ditangkap karena terlibat kasus pencucian uang Rafael Alun. Narator dalam video hanya menjelaskan kembali terkait isu pencucian uang tersebut. Selain itu, Raffi Ahmad sendiri tak mengakui tuduhan itu karena tak merasa. Hingga akhir video pun tidak ditemukan bukti valid bahwa Raffi Ahmad diciduk ataupun Hotman Paris membongkar kasus pencucian uang Rafael Alun. Pengunggah video mengedit foto pada thumbnail sengaja untuk menggiring opini publik. Faktanya, isi dan judul video tidak memiliki keselarasan. Berdasarkan penjelasan yang admin bahas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Raffi Ahmad diciduk atas kasus pencucian uang Rafael Alun merupakan berita hoax atau palsu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.